Mari kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan yang istimewa kami boleh gunakan saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami, berikan pengertian untuk setiap firman yang akan kami terima, di dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita berjudul: "Dari Buah Nyala, Kamu Akan Mengenal Mereka." Mati 7 ayat 17 sampai yang ke-20 Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Tidak peduli seberapa tinggi profesinya Dia yang hatinya tidak diisi dengan kasih kepada Allah dan sesamanya Bukanlah murid Kristus Meskipun dia memiliki iman yang besar dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan mujizat, namun tanpa kasih, imannya tidak akan berharga. Dia mungkin menunjukkan kedermawanan yang besar, tetapi jika hal itu berasal dari motif lain selain kasih yang tulus, bahkan memberikan semua hartanya untuk memberi makan orang miskin, tindakan itu tidak akan menjadi kepujian bagi dia maupun untuk kebaikan bagi Allah. Dalam semangatnya dia bahkan mungkin menemui kematian seorang martir. Namun jika dia tidak memiliki kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang bersemangat yang menipu atau seorang munafik yang ambisius. Ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan. Yang sejati, murni, dan benar, keadaan seseorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seharusnya lah kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi, itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiriah, Bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dengan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa: Bapa sorgawi, kami datang dengan penuh syukur. Oleh karena penyertaan yang sempurna kami rasakan, kami diberikan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Karena firman ini boleh menuntun kami ke dalam segala kebenaran, dan buah-buah yang kami hasilkan adalah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan." kami mau melakukan semua aktivitas kami hari ini pertolonganmu, kekuatanmu kiranya dianugerahkan kepada kami sehingga kami mampu melakukan semua tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan apapun pergumulan umat kami mau taruh hanya di kaki salibmu berikan kekuatan iman jadikan umat-umat Tuhan sebagai pemenang dan apa saja yang mereka lakukan selalu berhasil kami datang menyerahkan seluruh rencana kami hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amen. Mm -hmm.